Haris, bangunlah. Kau jangan lena je. Orang ni semua tak terus. Ish, yelah. Sehari berpuasa terasa sungguh dahaga. Bila lalu kedai mama terasa nak buka puasa. Nenek selalu berpesan jangan selalu tidur. Takut nanti puasa. Laju boleh boleh. Tak pernah ah. Ni kalau dapat ayak ni. Sedap ni. Sampai pun. Ayak sejuk, ayak sejuk, ayak sejuk. Aduh, petang-petang ni nak buat apa? Bosan lah. Jom kita main bola. Main bola? Masuklah. Wih, Haris! Kau buat apa? Wih, Haris, hang tak puasa. Wih, Haris, hang buat apa ni? Hang tak hang buat ni salah. Awak yang buat lagu ni. Aduh. Dah ni baru ketiga. Berapa jam lagi nak kau puasa? Tahanlah sikit. Tak apa. Jomlah, Ikmah. Kita mandi. Jomlah. Hari, jangan buat lagi apa ni. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam, Abang. Ayah duduk kat mana? Kata nak datang. Ayah dah kat hospital lah ni. Ayah duduk kat hospital? Ayah buat apa sana? Ayah datang tengok ibu kamu. Ibu? Kenapa dengan ibu? Hospital dah terlibat ayah. Ibu jatuh pingsan. Dia pun beritahu yang ibu kena serangan jantung. Abang tolong doakan ibu semoga cepat sembuh ya. Abang jaga solat, jaga diri abang dekat asrama. Banyakkan doa yang baik-baik dekat ibu tau. Okey ya. Okey Haris. Assalamualaikum. Assalam. Ayah dah datang. Assalamualaikum ayah. Salam. Okey lah, lagu mana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Asrama kena okey ke? Seronok. Seronok ah. Tak mahu balik lah lah. Nak lah balik, nak jumpa mak. Sekolah lagu mana pula? Seronok ah, tapi tu lah, cikgu banyak bagi kerja sekolah. Ya. Okey, kena buat lah. Itulah, nanti cikgu marah kot. Ni, ayah ada main makanan. Makanan apa tu, ayah? Ada ayak, cok apa. Okey. Ni boleh share dengan kawan lah. Terima kasih, ayah. Jom, ayah nak balik dulu. Ayah dah kerja pula lah. Selamat buka, ayah. Assalamualaikum. Eh, Haris. Aku nak naik atas dulu lah. Okey. Okey. Eh, Haris. Buat apa ni? Okey ke tak? Tak adalah, Abang Nazim. Saya sedih. Saya cemburu. Kawan-kawan saya, keluarga diorang, semua boleh datang. Tapi, keluarga saya tak boleh datang. Sebab baru-baru ni, mak saya baru je kena serangan jantung. Mungkin semua benda yang jadi ni ada hikmah dia, Haris. Kau kena sabar. Kalau kita buat baik, baik balasannya. Kalau kita buat jahat, buruk padahnya. Cuba kau ingat balik. Kau ada buat apa-apa ke sampai kau dapat ujian yang macam ni? Wih, betul. Jom lah, Monteng. Wih, tak mahu, Haris. Aku nak buat penuh. Lagipun bulan puasa ni, setahun sekali ya. Lantak kau lah. Cis. Kisah apa tu? Saya rasa sebab tu kot, Abang Nazim. Macam ni lah, Haris. Bulan puasa ni pun setahun sekali.
ambillah peluang. Buat pahala banyak-banyak. Lepas ni jangan buat dah tau. Tak apalah. Sekarang mari kita pergi siap. Sekejap lagi dah nak berbuka. Kita buka sekali eh. Okey, Malik. Okey, jom. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taliban ar-rifa'i kun minal fanahi mujtahidan talab al-ilmi minal kiyai ya nurun nuri nawir qalbi bil ilmi wa Raya ini adalah hari kemenangan kita selepas berpuasa selama sebulan. Tapi, bermanakah raya kita tanpa sebarang perjuangan? Haris, cepat siap. Ibu Raya dah tunggu dah ni. Okey, ya.